Rich, ada Kia, ada Wisnu, ada Irwan. Kita punya adik, kalian gak tahu namanya Yusuf Sungkar. Ini yes. Ini. Tengah-tengah kita ya, jarang banget kelihatan kan, jadi perkenalkan Yusuf nih. Yusuf kan lagi nyari jodoh. Iyo. Jaga image yang kemarin tuh udah lari. Aku ya baik-baik. Oke, jadi sekarang tadi kok terang banget sih nanti. Nah, jadi kita mau buka Q&A. Majuan Yusuf. Majuan, Yusuf majuan biar cahayanya nggak belang. Oke, jadi kita kan buka Q&A ya. Ini ada beberapa pertanyaan netizen untuk Yusuf. Coba sebutkan dulu nama Anda, lengkapnya siapa? Yusuf Aperus Sungkar. Oh, ada Sungkar juga. Ada. Kok adik saya? Oh, baik. Nih, makanya pada nanya, Yusuf tuh kegiatannya apa sih? Terus tinggalnya di mana? Kok nggak kelihatan? Saya tinggal. Jangan, nggak usah lihat situ, nggak usah grogi, ayo lihat kamera. Kegiatan lagi kuliah. Terus. Kok so berwibawa banget sih? Gigi. Apa? Oh, bisa gosok gigi. Gosok gigi. Terus apa? Ya, lagi mempersiapkan lah untuk pemilu tahun 2019. Menyalek. Sup serius. Yang bener ah jawabannya. Ya udah lagi kuliah. Lagi kuliah aja. Oh, lagi usaha kopi. Tunggu promosi. Oh iya. Kopi. Apa nama kopinya? Transisi. Oh, transisi. Kenapa namanya transisi? Selagi hidup, selagi transisi. Masyaallah. Terus Yusuf Teguh. Ini pertanyaan dari Febrina PYDH. Kegiatan KHS udah itu tadi. Sorry. Dari Nurmala ini. Kenapa Yusuf gak jadi artis sinetron sih? Gak ngapain, dua-duanya udah jadi. Kenapa gak ada keinginan untuk dulu tuh kan kita pada main sinetron. Kok lo gak ada keinginan? Alasannya apa? Dulu udah pernah jadi artis iklan donor darah. Emang iya? Serius darahnya doang dipakai? Enggak, papanya yang donor. Gue dibawa doang nanya. Papa ngapain? Sumpah, beneran? Kok gue gak tahu sih? Kok gue gak tahu? Lu lebih senior dari gue berarti ya, waktu kecil. Gue duluan, gue waktu kecil duluan dong. Gue juga di tangga nangis. Oh iya, bayi, dari bayi. Bayi gue udah jadi figuran guys. For information. Terus gak, kamu gimana? Pernah kamu beneran iklan? Pernah. Iklan donor? Layanan pemerintah, layanan masyarakat. Oh iya? Ya udah gak main sinetron tapi dia pernah. Pasti gak ada di YouTube. Oke. Enggak, tapi kenapa kamu enggak ada keinginan tuh kenapa? Sinetron. Iya. Pas udah gede maksudnya kayak enggak mau masuk ke dunia entertain tuh kenapa? Oh, paling susah kalau di infotainment datang kamu pasti ngumpet dari kecil gitu. Kenapa sih? Ini prinsip hidup sih sebenarnya. Oh, baik. Nomor berapa sih pilihannya kamu? Terus. Penuh dengan kedustaan gitu. Apanya? Tidak di entertainment maksudnya. Enggak dong, anak aja loh. Enggak acting maksudnya syuting. Marah itu. Ya kalau dari jadi diri sendiri lo jadi vlogger aja. Ya kan itu kita sebagai aktor itu harus memerankan memerankan karakter yang lain. Suksesnya itu ketika natural memerankan orang lain. Makanya lo nonton film suka kan? Iya. Ya itu kan menjadi orang lain kesempatan. Ya udahlah, intinya enggak mau ribet. Terus seberapa sering Kak Kia dan Kak Shirin sama Kak Yusuf quality time? Sering sih, cuman memang kalau sekarang ini dia lagi sibuk kuliah. Terus dia kan juga lama di Jerman. Jadi dulu sih jarang karena dia di Jerman. Masih bisa bahasa Indonesia deh. Coba ngomong bahasa Jerman dong dikit. Ngomong bahasa Jerman dikit. Lah, sampai lama di Jerman. Ya, coba liburan. Makanya sekarang enggak pernah bilang lagi. Jangan lupa nonton YouTube channel The Sungkar gitu. Bahasa Jermannya pas. Verifikasi. Vergiss nicht.
YouTube channel. Enggak tahu lah. Ya. Jangan lupa nonton. Jangan susah-susah ntar di. Iya. Tuh katanya ada yang nanya. Jawab dong. Kak Yusuf bukannya udah kawin? Udah nikah? Udah pernah. Titik. Udah pernah. Selanjutnya iya. Sekarang enggak tahu gimana. Sekarang udah apa? Pernah. Titik. Jadi ketika Rex pasti Yusuf tahu hidup pribadinya lebih lanjut. Kan banyak yang kepo deh. Bayar deh. Tiap SMS 2.000 lumayan. Daripada orang pada komen ke gue. Iya kan? Gratis. Mendingan lu ketik Rex pasti Yusuf. Rex pasti Yusuf kirim ke 9844. Iya kan? Anda akan mengetahui kerjaan Anda yang cocok di mana ya, di air, bisa di darat. Dia freak tau gak, aslinya tuh freak sebenarnya. Ini daripada nanya ke komen gue mulu, Yusuf masih kawin kayak mending ketik Rex lu buka aja. Lumayan ini nanya, Yusuf duda ya? Muda mungkin maksudnya. Nah, nanti ada yang komen pasti gini, ya ampun adanya gitu tapi masih ketawa, nangis udah lewat ya, masa galau itu udah berakhir guys, dia hidup. Life must go on, doakan. Kak Kia, Yusuf lebih mirip siapa? Shirin lah. Ya Mak Sungkar lah. Kalau aku mirip Fanny Bolte. Masih anak. Terus apa lagi ya? Semua nanyain lu udah nikah. Yo, nanyanya itu mulu udah bosen lah. Udah next question. Iya, yeah. Yusuf lagi. Lebih dekat sama Kia apa sama Shirin? Tuh ada yang nanya. Dua-duanya. Demi kamera ini. Ini anak emang asem ya kan ini. Yusuf tuh lebih dekat sama Kia sama Shirin. Sebenarnya jawabannya tergantung kebutuhan. Itu aja. Pikirin aja. Juga sih. Onggo saya. Lo kalau lagi bosan sama gue lo ke Shirin. Lagi bosan sama Shirin lo ke gue. Jangan kebaperan dong kayak mama. Eh tapi dulu waktu kecil. Waktu kecil lo lebih dekat sama siapa sih gue? Waktu kecil lebih dekat sama siapa? Gue. Masa sih enggak. Dulu tuh gue enggak, dulu gue ngejar Kia tapi Kianya kayak sombong gitu. Kia sombong emang. Terus kita drama di kamarnya, di depan kamar, di depan pintunya kamar. Kita kadang sak waktu kecil. Dan Kia mereka ngefans sama gue guys. Mereka fans Kia tuh julid gitu waktu kecil. Jangan gitu dong kamu, aku julid gimana sih? Aku tuh kan udah lebih gede jadi punya dunia sendiri. Nah, kalau waktu kecil itu dia itu paling ketua geng untuk musuhin. Enggak ada gue itu Tasya. Enggak ada itu Tasya. Fitnah, Alfitna Tasya demi apa? Iya, sama Tasya sama Samantha musuhin gue. Tapi yeah. Karena gue agak aneh orangnya jadi gue gak peduli. Ini lagi gitu ngapain biangnya? Ya begini bapaknya, beginilah anaknya. Begini bapaknya, coba bentuknya gimana tuh? Ini rapi berdua. Cuma di keluarga gue begini. Nih, cuma di keluarga gue nih ya. Ini keluarga gue nih. Siap-siap sensor. Jangan. Iya. Jangan dong. Ada. Ya Allah, ya Pak. Itu kecelakaan atau apa? Oke, next. Baik, udah panjang, Gi. Satu lagi. Oh, ini susah ngeditnya. Ini deh. Apa yang paling lo sukain dan gak sukain dari gue dan Shirin? Kalau Shirin itu dia bawel. Hah? Bawel. Siapa? Shirin. Nggak kaget. Mulut itu diciptakan untuk ngomong. Shirin tuh sebenarnya, sama mama tuh sama sifat ya. Shirin tuh sama mama tuh sama genetik. Kalau Kia sama kayak papa. Iya, bercandanya sama. Bercandanya sama. Terus suka ngilangnya sama. Sama banget deh. Satu-satu. Kalau Yusuf siapa tuh aduh sulit anak gue ini banyak otot. Jadi Kia muka kayak mama, sifatnya kayak papa. Iya, jadi aku mukanya kayak mama, sifatnya kayak papa. Kalau Pak, ya kalau Shirin mukanya kayak papa, sifatnya kayak Yusuf. Kalau gue yang lo enggak suka dan lo sukain. Tadi Shirin belum yang lo sukain apa? Sifatnya yang Shirin lo sukain. Lebih lembut sih. Manis, masya Allah. Apa roti lembut? Roti buatan gue. Pakai apa? Pakai apa sebenarnya? Gue. Yang nggak disukain. Yang nggak disukain. Cuek. Cuek. Suka ngilang. Nggak baca WhatsApp.
Cuman gak masalah sih, maksudnya gue juga sama. Iya, ya, jadi kayak gak peduli. Ngaca, ya ngaca. Iya. Sukain. Ya suka semua. Enggak asik banget loh giliran gue. Hah? Yang giliran gue apa? Ya mikir apa ya? Iya, baik. Ya gue suka sama orang gak perlu mikir-mikir kenapa. Wih, Masya Allah. Dan lo mah inget kan gue suka ngasih wejangan-wejangan. Walaupun lo gak terima. Kan kakak setua. Nah iya sih, lebih bijak sih kadang. Dahan, doain ya kita semua rukun, bisa lebih baik, terus bisa sama-sama support, nggak cuma urusan dunia aja tapi urusan akhirat. Amin. Ya, kami undur diri, saya adik kedua, kakak pertama, dan adik ketiga. Kakak pertama? Bye guys.